Halo semua, kembali lagi di channel Azralon, kulinya BPK SMP yang sekarang pindah jadi FIFA. Kapan saya bisa istirahat? Anyway guys, kita mau reaction videonya si Rafael ya guys ya. Di sini dia buat behind the scenes ya BPK ya. Perang terakhir ya, ini lucu banget pokoknya kalian harus lihat karena katanya Rafael sih lucu banget gitu. Nah jadi ya gue mau nonton hari ini dan kita langsung nonton aja, gak usah banyak bacot gitu, oke? Oke guys, di sini kalian bisa lihat videonya dia yang terbaru di sini 16 jam yang lalu 46.000. Wow. Bagus sekali. Oke, jadi kita langsung nonton aja, nggak usah lama-lama lagi. Let's go. Bagaimana ya Pak Game-nya? Tapi guys, gua lupa pakai earphone gitu. Gimana gua mau denger gitu? Bodoh sekali. Bagaimana ya Pak Game-nya? Jadi di server BPK itu ada komen yang bisa buat kita untuk ngomong jadi orang lain. Ya, ini komennya sudo. Nih, kalau ini gua tahu guys, gua soalnya bantu shoot di sini juga. Yos, di mana kamu? Sorry ya, balik lo. Lu ngapain berdiri? Astagfirullah. Itu siapa yang bilang sih? Diwacat anjing. Kenapa Rafael tuh itu Rafael anjing? Ini gua tahu banget guys, ini waktu di shoot. Kocak banget. Udah. Gecepel, ah, gua enggak mau bantu Rafael bodo amat. Ini pokoknya udah malam, pokoknya udah malam banget guys, kata recordnya deh kocak banget. Oke, ini kalau ini apa nih? Gua enggak tahu nih apa nih. Bisa terbang-terbang. Gua berani pakai senjata legendaris gua bertiga lo ya. Gua mati. Fail RP moment. Friendly fire. Lu kenapa nembak temen gua? Dan. Oke. Kita repeat lagi. Apaan guys? Momen ketika Esta atau Michan bersihin sampai jungkir balik. Ah. Dan. Itu bersihin apaan guys? What? God bless. Thanks. I know. Ya. Ngapain so gue nggak bakal biar. Kan ketawanya Rafael dah guys, udah paling nyebelin dah ketawa star, jahatnya dia guys. Semua di ruang ini duduk bentar. Gizan. Apa nih? Ya Mayem duduk. Alwi, Alwi duduk. What's that? Check sound, check. Must have been the wind. Ini gue juga keluar kok. What's that? Must have been the wind. Cepet baru nggak sih? Gak ada. What's that? Bahke malah dikasih audionya NPC-nya itu dong. Pasti pasti malah kau nih. Skyrim punya NPC atau apa? Itu record sampai ini apa deh? Ini sampai 10. Ini kenapa sih? Di curse ya kalau enggak salah. Oh, yang curse si Indra ya, yang health-nya jadi satu. Untuk perang terakhir kalinya melawan mereka. Finn, sambung Finn. Hey, Finn, Finn. Lagi siap-siap kok. Kevin sok nge-DM-DM mulu ya. Apaan anjir? Ini kalau match height ya guys, kalau mau roll itu susah banget deh. Susah. Paling susah mereka namanya. Soalnya ada Finn Salvin, ada Kevin, ada Devin tuh bertiga tuh kalau ada satu sesi recording itu mulai sejam kemudian guys. Gak mulai-mulai cuma. Kan? Apa cu? Ayo gue tunggu ya. Ide yang mulai sama Kevin kok. Gak sumpah. Apaan anjir? Apakah dengan kita seperti ini akan kuat untuk melawan mereka? Pertanyaan, goblok. Kevin jangan ketawa lah, Pin. Sumpah. Anak-anak, bukan gue. Devin, Devin yang ketawa selain Kevin. Soalnya Kevin sering banget kayak gitu, guys. Ketawa mulu kerjaannya. Sumpah. Bukan gue. Bukan gue, jir. Siapa tadi ya mulutnya? 13-15. Asik. Ini apa nih? Itu matanya gimana ya? Tipe? Oh. Tiga, dua, satu, and action. P, silahkan. Apakah itu tempatnya? Tempat apa itu? Lama, anjir. Lama the father, lama. Si Gemba si tukang gak baca skrip. Ulang. Langsungin aja itu suara Malik gitu. Itu suara Malik enggak ada gua, enggak ada di sini, enggak ada gua itu suara Malik anjir. Astagfirullah, baca halaman. Si Gempa jarang banget ya baca skrip, emang luar biasa. Itu suara Malik kah? Mana kamu?
Tunjukkan dirimu. Dasar ketikan ini semua. Dewa sialan. Kenapa itu ikutan anjir? Gemat ya, Dajjal. Gemat Dajjal. 2 3 gemat. Ngomong. Itu suara Malik. Goblok. Apaan sih? Halaman 22. Pas skripnya di mana sih, Pak? Kok enggak ada? Itu halaman 22. Goblok. Udah. Plot twist anjir. Gue sebenarnya pengen nanya ke lu. Apa? Apa yang terjadi, Lik? Kenapa esensi itu bisa terpencar begitu, Lik? Apa esensi itu bisa terpencar? Karena gue enggak tahu, gue. Ya. Dewa beban. Goblok. Orang kira-kira gak serius-serius RP gitu malah. Gini aja deh. Ceritanya gini. Gini. Sario ketularan Elestial gitu. Ntar makin lama makin bercabang kayak guys. Gini. Guys. Oh ini adegan Micha sama si Ara mati ya. Oke ini kenapa nih? Maaf itu apa terjadi ya? Lu kan ngomong duluan dong harusnya. Goblok. si Gisan bukannya Ara Wichan malah itu mohon maaf kenapa? Kenapa begitu role play ya kawan-kawan? Hey. Itu Ara. Woi goblok jangan gerak-gerak gitu, Bab. Ban anjing si Dazen ya. Oke, berpus. Gisan toxic guys. Buru-buru sini. Apa sih? Ayo mau komen dari mana tadi? Oh ya. Oke, ini apa nih? Ada scene di mana Sario harus sampai senjata sabitnya. Kok sabitnya itu dipisah sih? Rafael, Indonesia kamu kemana? Nya itu enggak dipisah, Bang. Setelah Ara dibunuh. Oke. Okay. Oke kita tunggu ya guys. Nope. Aduh. Kenapa kebuk-kebuk anjingnya gimana? Ini. Bodoh. Di sini. Kiri yang di sini nih. Arah Mustang nih, nah di situ. Ini emang ada aja ya guys ya. Kalau ini biasa record udah malam-malam emang pada retard semua nih guys. Sampai dihancurin ngapain aja? Di sebelah. Ini lihat cara tulang tuh ada pattern deh. Oke. Kalau anjir. Yur. Nanti kaburnya jangan ke Seren dia ya. Kan jangan ke sana, jangan ke sana. Oh iya. Ayo. Oke, ya, udah yuk. Balikin enggak? Kejar. Nice. Ayo gulung. Kenapa lo balik ke sana? Kenapa balik ke sana, tolong. Kalau begini kita ke Seren dia dong. 1, 2, 3. Duh, kasih tahu sekarang kita di mana? Kasih tahu enggak? Kejar. Yur. Ini sini. Kasih asan lu. Ke situ, Yur. Astagfirullah, kacau. Enggak mau gua. Yura beban RP. Nih guys, jadi gua kasih konteks. Jadi si Yura disuruh jangan pergi ke Serenia. Yang tempatnya kabur ini arahnya ke Serendia. Udah 3 kali dikasih tahu, masih aja guys kabur ke Serendia. Luar biasa, tepuk tangan guys untuk Yura. Kita tepuk tangan dulu guys ya. Yura, ngerti gak sih jangan ke Serendia? Enggak, gue gak ke Serendia itu. Iya, kenapa lu kesini lagi anjing harinya? Oh, kesini. Aduh, kesana nih, kesana yur. Buka. You know what? Ya, bermain. Mari kita berantem di sini. Hei, ini gua. Bener, Azre.
Ya guys, jadi mereka lagi record kan. Mereka masuk-masuk bikin suara KERARARA KERARARA KERARARA. Gak demen banget guys, racokin kayak gitu. Iyalah, emang wah ajik apa? Normal aja, bener Azre, Azre aja ajik. Iyalah, emang wah. Malah terbang. Siapa? Cut. Lu kelihatan gem. Gemat aja. Lu kelihatan gem. Kan udah gua bilang spektator jangan vanish. Hai. Astaga. Klik kebakar, klik kebakar. Oh, ada ada ada. Enggak mungkin lah, ini kan batu gini enggak mungkin kebakar, goblok. Atasnya kebakar, goblok. Itu nyebar ke atas dong. Lu gak usah aneh-aneh apa, Pel? Nah, lu beneran lah. Lu yang beneran cepetan dong. Gak mau, lu yang bakar gak benerin anjir. Weh, Anben weh. Udah, gob. Belum, gak bisa masuk deh. Gua. Weh, Anben weh, astaga. Udah, di jambe mau wacot, udah. Udah, bodoh. Connection troll that anjir, please wait before reconnecting. Jangan masuk gua. Ya guys, sebenarnya BPK tuh udah tamat sebelum kita perang guys. Dewanya udah ke band. Jadi nyawa. Apa nih? Undang kamu akan berakhir di sini. Wow. Assassin. Tajai, Tokyo Drift guys. Woi. Coy. Cut. Essence-nya malah di gua. Oke, jadi dia alternate ending ya. Yeay, BPK tamat. Oke guys, jadi itu aja guys videonya guys. Kalian jangan lupa subscribe channel Laravel juga guys. Dan jangan lupa nonton video ini juga. Ya, jadi itu aja. See you guys next time. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. See you guys next time. Bye-bye.